Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal highway yang terpanjang di dunia, iaitu sepanjang 30,000 km. Ha, kiranya panjang dia ni dalam 40 kali ganda panjang dari utara sampai ke selatan semenanjung Malaysia. Jadi kalau kita boleh drive dari Skudai sampai Bukit Kayu Hitam tu dalam satu hari, maknanya kena ada 40 hari baru dapat complete highway terpanjang ni. Dan nama highway ni adalah Pan American Highway. Tapi sebenarnya kan, walaupun highway ni duduk dekat dalam Guinness World Record sebagai highway terpanjang di dunia, tapi sebenarnya ada cacat sikit tau dengan highway ni. Dia terputus sikit sebenarnya. Nanti saya cerita. Jadi highway ni duduk dekat mana? Macam mana boleh jadi panjang sangat? Berapa banyak negara yang dia rentas? Dan kalau kita nak pergi drive dekat sana, boleh ke? Okey, jom kita tengok. Baik, yang pertama sekali, lebuh raya Pan America ni dia merentasi benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Maknanya bukan setakat dia duduk dekat US saja tau. Dia merentas banyak negara. Sebab US pun tak sepanjang 30,000 km ni. Jadi highway ni dia bermula dekat Amerika Utara, dekat Prudhoe Bay, Alaska. Alaska ni dekat US lah. Dan dia akan turun ke selatan sampailah dekat Ushuaia, Argentina. Prudhoe Bay ni kalau korang nak tahu, punyalah utara dan dia sebenarnya dah masuk dalam Arctic Circle. Jadi tempat ni memang sangat terpencil, sejuk dan tak ramai pun orang duduk dekat situ. Tempat ni kadang-kadang malam sepanjang masa dan kadang-kadang siang sepanjang masa. Memang pelik. Sekejap lagi saya ada teka-teki untuk anda pasal siang sepanjang masa dengan malam sepanjang masa ni. Jadi itu dekat utara. Dekat selatan pula, Ushuaia ni memang tempat orang naik bot untuk pergi Antartika. Jadi kalau kita drive dari utara sampai ke selatan highway Pan America ni, dia lebih kurang macam kita drive dari kutub utara sampai kutub selatan lah. Kalau ikutkan, circumference bumi pun dalam 40,000 km. Highway ni saja dah 30,000 km. Kalau boleh rentas laut dengan kutub ni, silap-silap boleh pusing satu bumi terus. Jadi kalau nak buat highway ni, dari utara tu adalah Alaska dan Alaska ni masih wilayah US. Kemudian akan turun ke bawah dan highway ni akan cross masuk Canada dulu. Jadi lepas Canada tu, dia masuk balik ke US. Jadi dekat kawasan ni tak ada masalah sangat, dia tak complicated. Sebabnya memang Canada dengan US ni, negara dia sendiri pun besar dan memang dia perlu pun highway untuk rakyat dia. Tapi bila sampai ke selatan, US ni dia sempadan dengan Mexico tau. Mexico pun negara dia luas, jadi tak ada masalah kalau nak buat highway yang panjang. Cuma bawah lagi dari Mexico atau lebih tepat lagi belah timur Mexico ni, dah start tau negara yang kecil-kecil macam Guatemala, El Salvador dengan Honduras. Jadi bajet untuk buat highway ni banyak US lah yang push. Sebab negara-negara kecil ni tak kisah sangat pun. Diorang pun tengah cuba nak survive sendiri. Jadi tak kisah sangat pasal highway yang merentas negara ni. Kemudian selepas dari Honduras, highway ni dia sambung lagi ke Nicaragua. Lepas tu Costa Rica dan lepas tu masuk Panama. Now negara-negara ni duduk dekat garisan khatulistiwa juga tau. Dia macam Malaysia. Jadi cuaca dan pemandangan kalau hutan-hutan tu lebih kurang je dengan Malaysia. Dekat Panama ni pula, kalau anda pernah dengar, ada satu terusan ataupun canal yang dipanggil sebagai Panama Canal. Ini kiranya tempat untuk kapal-kapal besar cross untuk ambil shortcut. Jadi Pan American Highway ni kena buat jambatan lah dekat situ. Dan dekat hujung-hujung Panama ni, dekat-dekat nak masuk ke sempadan Colombia, ada satu national park yang dipanggil Darien National Park. Dan disebabkan dekat sini hutan dia sangat tebal, highway Pan American ni sebenarnya terputus sekejap dekat sini dan tempat yang putus ni dipanggil Darien Gap. Panjang juga dia putus ni sebenarnya dalam 100 km. Memang tak ada jalan dekat sini dan memang tak boleh lalu. Nak kena jalan kaki untuk rentas hutan ni. Ha, habis tu kereta nak letak mana kan? Ha, jadi dekat sini yang kita kena buat planning sikit lah. Mungkin kereta kena naik kapal dari Panama untuk cross border ni. Bukan kata diorang tak nak buat highway ni, cuma tak cukup motivation lah untuk buat. Sebab pulangan dia tak seberapa. Lepas tu dia cross pula national park, jadi environment effect memang teruk lah. Dalam hutan ni pun ada orang-orang yang asal dekat situ. Kampung-kampung diorang, budaya diorang. Jadi Panama dengan Colombia ni tak nak benda-benda tu semua hilang kalau buat jalan. Ada juga orang cuba try cross hutan ni guna 4x4, tapi macam ngam-ngam je lah lepas tu. Sebab hutan ni sangat ekstrim, jadi memang tak sesuai. Dan lagi satu, kalau hutan ni ada dekat sempadan mana-mana negara,
hutan ni akan jadi tempat untuk seludup lah. Tak kira seludup orang ke, seludup dadah ke, macam-macam ada. Jadi bahayalah kalau orang nak rentas ni. Yang mati sebab lemas pun ramai. Memang tempat ni ekstrim sikit. Okey, bila highway ni dah sangkut dekat situ, dia kemudian bersambung balik dalam sempadan Columbia. Dan kebetulan tempat highway ni sambung balik, tempat tu nama dia Turbo. Ha, mungkin tak ada kena-mengena kot dengan turbocharger. Jadi kalau saya lah kan, bila highway ni terputus, patutnya kira baliklah jalan tu. Kira mula balik dekat Turbo Columbia tu. Tapi dalam Guinness World Record, diorang anggap macam gap ni tak ada tau. Sebab jarak 30,000 km tu seolah-olah nak kata jalan tu bersambung lah. Ha, part ni yang saya cakap awal-awal tadi, dia macam cacat sikit highway ni. Kita ingatkan boleh sekali jalan je 30,000 km tu. Rupanya tak boleh, dia terputus. Ha, korang rasa rekod ni aci ke tak aci? Jadi bila masuk Turbo ni, bawah sikit tu adalah Medellin. Ha, bila sebut Medellin ni macam ngeri sikit lah. Sebab dulu tempat ni adalah pusat Medellin Cartel milik Pablo Escobar. Dia ni orang kata raja dadah yang sampai sekarang ni tak ada orang boleh lawan. Jadi Medellin City ni pada tahun 90-an agak tak stabil dan dia punya crime rate memang tinggi. Cuma sekarang ni orang kata much better. Tapi ada jugalah hotspot yang baik kita jangan pergi. Ha, dah macam belajar geografi dengan sejarah pula kan. Kalau kita terus lagi menuju ke selatan, kita akan masuk ke Ecuador, lepas tu Peru, lepas tu masuk Chile. Ini semua negara-negara yang kita tak familiar sangat, kecuali time bola waktu World Cup, betul tak? Ha, sebab orang Malaysia tak melancong pergi dekat sana. Dan negara-negara ni pun dia agak susah nak pergi sebab memang jauh. Naik kapal terbang mesti lebih dari 24 jam punya. Jadi kita tak melancong ke sana dan diorang pun tak melancong ke Malaysia lah kot. Okey, bila sampai dekat Chile ni pula, highway ni sebenarnya dia terpecah kepada dua. Satu akan straight pergi ke selatan, tapi satu lagi akan belok untuk naik ke pegunungan Andes untuk pergi ke Argentina. Dan bila sampai dekat Argentina pula, barulah lebuh raya tu turun ke selatan. Kalau nak pergi sampai ibu negara Argentina, Buenos Aires pun boleh juga kalau lalu jalan ni. Kemudian barulah dia turun ke selatan dan dekat penghujung sekali tu adalah satu tempat yang bernama Ushuaia. Jadi Ushuaia ni juga dikenali sebagai bandar paling selatan di dunia. Memang betul-betul hujung dunia lah, senang cerita. Bawah lagi dari Ushuaia tu, kita boleh naik boat untuk pergi ke Antartika. Cuma Ushuaia ni tak adalah di ekstrim macam dekat Prudhoe Bay dekat belah paling utara highway ni tadi. Tapi itu pun pada hujung tahun dengan awal tahun, matahari tak turun. Memang sentiasa siang je dekat sana. Jadi teka-tekinya, ada tak antara dekat sini tahu kalau langit ni sentiasa siang, macam mana kita nak tentukan bila nak solat maghrib, bila nak solat isyak, bila nak solat subuh? Dan kalau kata puasa pula, bila kita nak buka puasa? Cuba komen dekat bawah. Ha, jadi korang rasa highway ni cukup panjang tak? 30,000 km tu. Cuma macam yang saya cakap sebelum ni, dia ada putus sikit lah dekat tengah. Masa saya study di Imperial College London, diorang ada test prototype kereta racing elektrik diorang dekat highway Pan America ni. Dan ada kawan saya ni, orang Jerman, dia salah seorang driver kereta tu lah. Mula-mula dia kata memang seronok. Tapi lepas 3 bulan pun tak habis-habis lagi trip ni, memang semua orang serabut. Kereta elektrik pula tu, nak kena spend masa untuk charge lagi kan? Jadi memang penat kalau nak travel, tapi puaslah dapat drive. Jadi kalau nak try Pan American Highway ni, boleh. Tapi mungkin kena spend 6 bulan ke, barulah boleh melawat tempat-tempat dekat sana. Takkan kita nak drive dia 24 jam, betul tak? Cuma belanja pun saya rasa mestilah tinggi. Plus nak keluar masuk negara orang lagi. Apa-apa pun, jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar something dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu channel ni dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan sharekan video ni pada siapa-siapa yang anda rasa bermanfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.